Saudara Presiden Joko Widodo menghadiri konser musik yang digelar relawan Sapu Lidi di Surabaya, Jawa Timur. Di tengah acara, Jokowi mengingatkan agar relawan tidak memikirkan pemilihan Presiden 2024 karena masih lama. Di tengah sejumlah agenda di Surabaya, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri hadir dalam acara konser musik yang digelar relawan Sapu Lidi di Stadion Gelora 10 November. Setibanya di lokasi, Jokowi yang didampingi sang istri langsung menyapa para relawan dan membagi-bagikan kaos. Di tengah pendukungnya, Jokowi berpesan untuk tidak terlalu terburu-buru membicarakan calon presiden untuk pemilu 2024 karena waktunya masih lama. Sebaliknya, presiden meminta pendukungnya bekerja lebih keras agar perekonomian Indonesia bisa menjadi lebih sehat. Politiknya itu tesih tebih. Masih 2024, masih tebih. Tesih tebih. Tidak usah kita tentukan sekarang, setuju enggak? Saat ini yang penting niku nyambut gawe. Bekerja keras agar negara ini ekonominya sehat, setuju enggak?